DA5 sebagai ajang pencarian bakat selalu menarik untuk diikuti dan ditonton, apalagi hidupkan Leslar-nya, guys. Wow, keren. Seperti halnya judukan yang satu ini, yang mana bikin Nazar jadi baper. Lala pun ikut baper, guys, melihat kemesraan, kekiutan Lesti dan Bilar. Tuh lihat ketika Nazar sampai kepo begitu, lihat kemesraan Leslar yang panggung Indosiar serasa milik berdua aja, yang lain pada ngontrak. Tuh lihat jalannya Nazar jadi ya gimana gitu, guys, melihat depan matanya kemesraan Leslar bikin cute semuanya. Rara sampai terperangah melihat kakaknya Lesti dan Bilar begitu so sweet. Wow, dirangkul abis. Tuh saat sesi iklan berlangsung, usai obrol-obrol manja di antara mereka, langsung yang namanya istri Bilar Lesti langsung digandeng tuh, guys. Lihat betapa mesranya tuh Nazar sampai ya tunjuk-tunjuk kemesraan mereka, mau ngetip deket banget. Waduh, mesra banget, guys. Ya pasti kalian juga ya, saat kamera off Indosiar, nyatanya banyak para penonton yang juga nggak tahan akan kebaperan Leslar. Sehingga mereka mengabadikan momen-momen tersebut yang mana Leslar melakukannya dengan penuh perasaan. Menurut Bima sendiri ya, kakak Dede. Ya, pun kehidupan manja Lesti dan Bilar di DA5 Semarang memang sukses bikin Lesti lover merasa puas menonton, menyaksikan secara langsung vitamin yang dibagikan oleh para penonton langsung yang ada di sana. Jadi video ini diambil langsung dari sumbernya yang bikin kita cute bersama-sama, kita baper bersama-sama. Tak hanya Rara dan Nazar yang langsung menyaksikan mereka, tapi kita yang di sini pun merasa baper melihat romantisme, kekompakan, kekiutan serta kegesrekan mereka bersama, saling mendukung suasananya. Tentu hal itu menjadikan bumbu-bumbu tersendiri kader Leslar saat tampil bersama di acara DA5. Tentu kita menunggu surprise-surprise judukan-judukan manja lainnya yang bakal bikin kita merasa senang, apalagi surprise dari para fans Al-Fatih maupun Leslar. Seperti yang semalam tiba-tiba Al-Fatih mendapatkan surprise yang tak terduga. Kalian udah pada tahu kan? Iya, putra yang dikirimkan secara langsung membuat semua kru DA5 merasa senang dan tambah bersemangat. Seperti mereka membagikan hal tersebut di IGS-nya. Ya, hal yang cukup membahagiakan bagi kita, senang kita melihatnya kekompakan serta support dari Leslar lover yang banyak. Sebagian orang mengatakan bahwa ya, cukup pria saja,
ya dapat surprise, dan untuk saat ini memang diakui atau tidak bahwa Leslar memang fan-nya seperti yang didoakan, diidam-idamkan, diinginkan oleh Rizky Billar. Kuat banget guys, mereka selalu backup idolanya, keren banget bukan? Dan tentu itu karena idola mereka, yakni Leslar Billar yang selalu menarik perhatian guys. Mereka apa adanya dengan kesederhanaan dan juga dengan sedikit yang baik saat ini. Siapa saya? Tentu kalian semua merasa senang melihat kehidupan-kehidupan yang terkompilasi memberikan kepada kalian sebagai hadiah terindah penutup dua hari ini. Maksudnya adalah kehidupan full di hari ini untuk kalian agar kalian merasa demen dan senang atas kehidupan tersebut. Ini kehidupan tentang Lesti dan Billar. Oh tenang bang, orang ganteng memang banyak hatersnya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.